Gak ada yang bantuin. Ada tadi Ram. Aku cuma minta tolong Ram. Tadi ada Ayah Wangki juga sama anaknya. Tadi ada bantu juga. Capek banget, guys. Ini sih paling bagus nggak ini? Dari Ayu Yong, Yong Yong Ayu, Ayu Ayu Yong. Istighfar, wahai umat-umat yang gak jelas. Ngelantur banget. Kenapa Asep? Kayak sama-sama Asep ya. Emang orang zaman sekarang ini kayak banyak-banyak istighfar ya. Tempatin aku sendiri dong. Waalaikumsalam. Hubbin Nabi Rahman Dawa Bil Andi من نور الدوى ملك الحبيب روحي روحي saya capek banget ya sah keringet mau mandi di sini ini aku tuh belum kelar sebanyak belum milih baju belum mindahin masih ada di rumah lama masih ada baju masih ada belum mindahin kompor kulkas mesin cuci kasur dan lain-lain capek ya emang sih capek masih banyak dong. Tolong orang, udah kemarin ngebersihin rumahnya minta tolong satpam dan tau gak pagi tadi udah ada yang nawarin kerja udah ada yang nawarin tadi orang kerja bang kalau butuh apa kayak apa yang nyetrika baju gitu-gitu ada tadi yang nawarin emang sih emang aku butuh nanti soalnya kan mas banyak banyak cucian setrikaan apalagi ke tempat baru. Jadi ya gitu. Waalaikumsalam Tahuni Bogor. Alhamdulillah baik. Asisten, saya belum cukup untuk beli asisten. Saya lagi masa-masa berjuang. Aku bukan orang kaya, hanya bisa sederhana, belum bisa menjadi seperti yang kau minta.
sepi banget sih orang di sini, udah pada tidur ya. Biasanya rame tuh di sini nih. Salam. Iya, aku belum bisa home tour karena belum banyak barang-barang. Karena masih pada berantakan. Dan emang apa? Barang-barangnya enggak terlalu banyak. Nanti kalau udah lengkap aku home tour. Gorontalo. Keringet banget aku guys. Pengen ini deh, kayak di kasur kakinya di ujung ini. Teuni Bogor, makasih loh, Masya Allah, tabarakallah. Aku dikasih gift juga akhirnya. Terima kasih. Aku belum pilihin baju, pengen live dulu sebentar. Abis ini aku udahan ya, soalnya aku milih bajunya di kamar sebelah. Kamar sebelahnya gelap banget, nih, gelap. Belum ada ini, belum ada lampu loh, gelap banget, no. Tuh, jadi belum bisa nunjukin ke kalian, masih berantakan. Aku pengen live dulu sebentar karena lagi istirahat, lagi ngeringin keringet. Yuk, ears mantengin aku besok. Bunda Kusmiati, terima kasih Bunda. Berkat terlalu kasih gift. Pengen mau diajin pengajian dia, insya Allah aku pengen syukuran gitu kecil di sini. Insyaallah. Banten apa Banten? Besok jangan lupa nonton aku di pagi-pagi ambiar, sorenya di live seru. Di live seru. Jadi ya akan harus nonton lah. Aku masih mau pilihin outfit, takut salah outfit. Bingung aku dari tadi bongkar-bongkar bajunya juga kan, karena aku pindah barang kan pakai plastik gede. Aku punya lemari tapi nggak muat, aku udah beli lemari belum nyampe, mesernya tuh harus 10 hari, jadi minggu depan baru nyampe lemarinya. Baju aku berantakan di lantai gitu. Waalaikumsalam Bang Pasha. Halo Bang Pasha, hayanya pasti lelah banget. Capek banget aku guys hari ini, sumpah. Belum tidur nenek, masih poyang. Besok pagi pagi malam biar. Ada enggak ya? Kan harus nonton deh. Ada enggak ya? Harus nonton. Istirahat dulu, iya. Aku udahan ya. Aku udahan ya guys ya. Mau mandi. Mau pilih baju. Mau mandi. Mau istirahat, tidur. Mau apa lagi nih? Amin. Sebentar banget sih ya, aku cuman pengen ngasih tahu kabar semuanya, karena aku hari ini nggak ada live. Tadi aku disuruh fans live, aku di DM katanya kapan live kak, nggak pernah live sendiri. Ya udah aku live sekarang, jangan lupa senyum. Aku pindah tetap di Bogor, pindahnya deket doang, rumahnya di sana. Ini di sini deket, cuman
ada 1, 2, 3, 4. 4 rumah doang. Tapi ngangkutnya capek banget. Karena banyak juga barangnya lumayan. Ya, terima kasih udah nonton live aku. Dadah semuanya. Terima kasih yang udah give, yang udah nonton, yang udah tap-tap layar, besi. Semoga rezeki kalian sehat, lancar, sehat selalu, dilancarkan rezeki, dipermudah segala urusan, semoga yang terbaik buat kita semua. Aku udah ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarang beo.